kasih iya. Sekarang. Jangan deh. Jangan apa nih? Dari Burger King aja. Gak apa-apa sih. Yang lumrah lah dalam rumah tangga. Siapa ini? Siapa ini? Dipegang lensanya. Okay, jadi sore hari ini kita berencana pengen kemana? Jadi dia itu pengen makan apa tadi yang kamu sih? Pengen makan telur dadar. Pengen makan apa aku tadi ya? Nggak tuh tiba-tiba katanya pengen makan ngidam ya berarti ya? Iya ngidam, tapi dia udah lupa kok makanan. Kita keluar aja yang penting ya. Kita cari-cari makanan keluar. Ini. Aku pengen cilor. Cilor itu apa? Aci di telur. Aci telur. Cilor lung. Apa itu? Aci telur gulung. Jadi kita sore-sore ini pengen cari cilor lung karena dia. Kok beneran sih aku ngarang nih namanya cilor. Aku juga nggak tahu. Terus dia pengen cilor lung guys. Kamu udah berapa minggu sayang? 18 minggu berarti berapa bulan tuh? Berarti 4,5 bulan. Erin, kamu kamu ngapain, woi? Noah, kamu ngapain di situ? Sini keluar nak. Noah keluar nak. Sini. Oke, okay, let's go, kita jalan. Kita mau ajak Karen juga, sama Karen juga ya. Oke, okay. Yuks, berangkat. Oke, kita sudah OTW untuk mencari cilor lung, guys. Ya. Dulu pas Mas Aaron masih di perutnya Bunda juga gitu, Ren. Kalau sore-sore cari apalah, cari inilah, cari itu. Dulu kamu yang pengen atau ini, Ren? Males bawa-bawa kamu biar seakan-akan kamu yang pengen, Ren. Jujur, Ren. Jujur. Kamu kan? Kita pernah gak sih saya nge-vlog di mobil ini tapi ada Aaron bertiga? Belum ya? Ini pertama kali banget ya. Aaron nge-vlog tapi di mobil ini. So, kita mau cari apa sayang? Cilor lo? Iya, kita mau cari cilor tapi yang digulung. Soalnya kalau yang gitu sepusuk gitu aku langsung kamunya yang cenggulung jadi kayak sate langsung di gitu. Gak paham mas ya aku. Gak mudeng sih aku maksudnya. Apa itu, Ren? Wah ini susu. Minta kontaknya. Depan tuh ada sisen? Sisen sini? Iya. Semoga aja dia buka ya. Atau kalau misalnya dia gak bisa lung juga, nanti request aja kali mas. Tadi gulung. Bisa lung gak bisa lung. Cilor doang gak bisa lung maksudnya. Iya, ini biar pada bapaknya bingung. Ya udah pak digulung aja, atau kalau bapaknya nggak bisa tak gulungin. Oke, ini apa ini? Ya, nggak jual. Biasanya di sini ada penjualnya banyak, tapi ini tinggal sempol doang yang ada nih. Sempol ayam sayang. Sempol rujak batagor. Biasanya di sini ada tahu bulat, iya. Ada cimol, cilok gitu-gitu. Soalnya ini deket SD ya? Iya. Apakah terus bi? Iya, terus bi. Cari lagi, apa cari gimana? Cari lagi lah. A few moments later. Kamu masih bisa, kamu bisa komunikasi sama adik kan? Ini beneran kemauan siapa nih kalau ini kan? Menurut kamu kan? Nah, depan situ ada sayang, pasti. Coba depan ya? Itu uh-huh. Yang kita bisa berhenti. Tapi kok kayak gitu ya? Apa tuh? Nah tuh depan jual tuh. Kayaknya nggak jadi deh mas. Hah? Nggak jadi pengen cilor long. Lah ini? Nggak mau. Nah, iya tau Wang Iki. Tuh jual kulit sunat goreng. Erku. Nah terus maunya apa? Nggak jadi.
3. Lah, piye jadi gitu? Soalnya kayak gitu keluar, tadi keluar. Tempatnya. Gak jadi. Makanya itu Pertamina. Jadi ngisi dulu deh kalau gitu deh. Aku tapi memang kalau selain Cilarung aku masih ada yang pengen lagi sih. Apa? Toprak. Ketoprak sore-sore gini. Toprak mah pagi, sayang. Tapi sebenarnya aku lebih suka ketoprak yang di rumah Kagung. Oke, yaudah. Kita isi-isi dulu, guys. Two very boring minutes later. Oke, kita sudah selesai isi bensin. Tidak mungkin ke mana namanya yang tadi kamu mintanya kemana? Ke Bekasi. Iya. Sekarang. Harun kasihan enggak? Harun kamu kasihan enggak? Ya udah ganti. Apa? Kamu mau. Lo cari aja ketoprak dari dekat sini enggak mau. Pengen apa? Ketoprak-ketoprak dekat sini mau enggak? Enggak, kalau ke Bekasi enggak, aku mau aja, tapi kamu enggak apa-apa enggak ajak Eren tiba-tiba ke Bekasi? Coba dia liat. Belum mandi loh. Aku taunya ketoprak dekat rumahku yang pagi doang bukanya. Sini ya harus cari-cari dulu kita mau tempat. Ya udah, itu besok aja. Perubahan antara Cilorlung ketoprak sama seger-seger tuh agak jauh sih sebenarnya. Tapi kalau next nanti ada si abang Cilor yang lain. Oh, Esteller lebih... sana pak? Kalau seger-seger mau Esteller? Enggak, maksudnya seger-seger kayak bakso gitu. Oh bakso yuk kemarin kita makan mau? Janganlah itu mana itu lagi mereknya. Emang mereknya nggak boleh sama ya kalau makan. Aku pengennya bakso Malang sama pengen ini juga. Pengen apa? Pengen bakso Malang, sama pengen sambal gami. Sambal gami. Udah buka belum? Sambal gami kan kita kan baru buka di Semarang, Jogja, Solo, Jepara. Oh. Kita Bintaro as soon as possible sama Tangerang, sama BSD sesegera mungkin lah. Nanti kalau kita udah buka baru deh. Kamu sekalian promosi apa gimana? kamu nyebut pengen di sambal gami ya udahlah. Bakso Malang yang dulu aku pernah tuh waktu di Royal Tit. Enak. Mau ke arah situ. Terus harganya juga murah cuma 4.000. Mau ke arah situ. Boleh. Tapi sebenarnya ya kalau secara in reality. Ngidam itu satu, itu pengen tuh satu, tuh, itu namanya ngidam. Harus terrealisasi. Ini jadi nyari bahasa Malangan. Iya lah. Katanya pengen itu. Iya. Mau berubah lagi. Eren gak masuk di kamera nih, tuh. Eren sebelah sini aja. Eren lagi pengen lihat di kaca. Oh gitu. Iya. Aku jadi pengen teh tarik, nanti kita beli ya. Iya. Bukan ngidem banget sih, pengen aja. Gak apa kan? Gak apa-apa sih. Yang lumrah lah dalam rumah tangga. Ini toko buah rame mulu. Pengen? Enggak pengen, aku biasanya beli online. Ya, tapi ini bener-bener sayang ya. Ini tuh sekali-sekalinya kita lihat sepi tuh gara-gara pas zaman lockdown-lockdownnya banget itu ya. Setelah itu, udah rame lagi. Iya. Jadi rame aku banget. Udah malas kalau kesana soalnya rame. Karen suka bakso Malang gak ya? Suka, Karen suka bakso. Oke, aku masuk ya. Masuk ke rukonya ya. Masuk aja lah ya. Itu udah Burger King, sayang. Kenapa emang? Kalau aku makan bakso Malang sama Burger King, nanti aku kenyang banget. Ya alhamdulillah atau kenyang banget. Kalau nggak habis. Iya, jangan nggak habis. Sebisa mungkin makan secukupnya. Jangan deh. Jangan apa nih? Beli Burger King aja. Nggak jadi masuk nih? Nggak. Ya Allah Gusti Ra. Eren juga katanya mau ya. Mau apa? Burger King. Nanti kamu kalau udah dewasa nonton ini Ren, ya Allah nanti kamu akan sumpah bun, pas itu aku inget kok bun, aku gak pengen Burger King. Lihat nih mukanya Ren. Pas saat itu aku inget banget, teman aku belum bisa ngomong aja bun gitu. Kalau aku tuh gak mau Burger King sebenarnya. Ini Ren lagi. Terbalik guys kita guys, sumpah. Mau masuk koko loh ini, udah masuk tempatnya. Ya deh, kan kalau ngeluh terus, mendingan gak usah jadi beli deh. Nggak ngeluh, maksudnya berubah, terus kali ini sih,
seumur hidupmu aku kenal kamu, kamu berubah-berubah. Emi NK itu Bu Ami punya. Ada Bu Ami, tapi nggak inget toh Bu Ami. Bu Ami. Bu Ami. Bu Ami. Ami sih kamu. Siapa sih? Aduh, ya udahlah. Lupa kamu. Alah, paling kamu juga ngarang. Jadi Burger King ini. Oke, suami siaga, hashtag suami siaga. Tinggal lu. Loh, kok ngeluh lu tuh? Hashtag suami siaga, oh kan? Tadi kita enggak yuk. Kayak kamu enggak ngidam-ngidam banget. Nanti lagi sini aja ya? Iya. Situ apa yang sana aja? Apa itu aja belinya? Garing-garing, aku pengen. Tadi kanai, kanai? Oh. Mau juga. Kanai sama teh tarik ke, gimana? Tapi mau burger. Sepi ini banget tuh, sayang. Erin, aku turun aja. Ih, gak mau, jangan. Mobil aja. Oh, makanya di mobil. Enak loh, kanainya loh. Kanai susu. Nanti tuh pasti Erin tuh turun-turun ya. Pegang-pegang barang-barang. Sepi sih, tapi kan makan di gak mobil berarti. Meja-mejanya. Mau makan di mobil itu apa burger? Berdua. Kan nanti sekalian lewat. Iya. Makanya. Mau yang burger mana? Burger sama itu dua. Oke. Jep. Motor aja. Loh. Loh. Kok aku pengen itu? Kan aku enggak pengen. Nih. Passmod. Store-nya Organic Box. Iya. Anyway, buat teman-teman di daerah Tangerang Selatan, kalau pengen beli bahan-bahan baku, bahan-bahan makanan, sayur-sayur, semuanya yang organik dan healthy food, datang aja ke Organic Box, itu salah satu perusahaan gue juga. Kita ada di Pasmod, Bintaro, sama ada di Alam Sutra. Kita kalau mau kirim daerah Jakarta Selatan juga masih bisa. Follow aja Instagram, organicbox.id. Kan sampai tidur meladeni bunda bunda. Ngantuk Erin. Ngantuk dia sayang. Jangan diganggu deh, nggak apa-apa istirahat. Capek. Ngantuk itu udah pasti tuh. Ya tinggal tidur itu Erin. Terbalik lagi kita guys. Terbalik lagi dan di depan kita akan belok kiri dan biasanya kalau lampu sennya tuh udah dinyalain, ceklek gitu. Terus kayak ada yang berubah pikiran gitu loh guys. Kalau sekarang gimana? Enggak. Ya pun kalau dari sini, Erin gede banget kepalanya. JJS. JJS malah ketiduran. Oh, gitu. Masih belum berubah pikiran. Iya, aku udah kok udah menetapkan hati. Iya, aku soalnya kasihan sama kamu kok. Mau masuk gak jadi, mau masuk gak jadi. Puter balik gitu. Jadi ya kayak udah deh ini aja lah. Pesan apa? Wah, apa itu? Aku apa? Mau mozzarella-nya yang paling tebel. Halo, selamat sore. Mas. Ya. Kalau yang mozzarella-nya paling tebel yang apa ya? Kita mozzarella cheese burger. Sorry. Aduh, gak bisa. Maaf ya, Mas. Gitu. Mozzarella cheese burger XL. Lu apa, Yus? Gua terserah. Pilih aja. Ya udah mozzarella cheese chicken aja. Mozzarella cheese mozzarella cheese burger XL-nya 2, mozzarella. Makan atau burgernya aja, Kak? Burger aja enggak. Kamu? Pakai atau burger aja? Burger aja semua. Sama apa tadi? Mozzarella crispy chicken ya? Iya. Sama mozzarella crispy chicken. Jadi 3, Mas. Jadi 2 mozzarella yang XL ya? Iya, mozzarella cheese XL beef ya, sama 2. Mozzarella crispy chicken 1. Burgernya aja semua ya, Kak? Iya. Ada ayo. Jadi 155.500. Kamu ketawanya selesai dulu baru gua. Bentar, Mas. Maksudnya orang ketawanya selesai dulu. Ada ayam. Ayam apa? Ayam filet. Apa sih? Ayam filet crispy. Udah itu doang. Kenapa ketawa? Cepetannya. Oh, ayam crispy filet 1. Ada apa enggak? Oh, ada apa enggak?
Oh, chicken ayam strips kali ya? Chicken strips. Chicken strips tambah chicken strips satu. Chicken strip yang isi 2 satu ya? Iya. Ini aja. Udah. Tunggu enggak apa-apa Kak, 8 menit. Nunggu 8 menit toh chicken strips. Ya udahlah, 8 menit dong. Ya. Pesan ya, minum enggak? Kita langsung aja ke tempat kan nanti mau pesan. Oh, iya. Oke. Okay. Yuk. Ya kamu kenapa sih? Chicken feel-nya kenapa kamu? Nah, aku dari tadi mikir buat Aaron itu. Pengen ngomong chicken strip tapi aku lupa namanya. Jadi aku jelasin ayam yang di fillet terus crispy tepungin. Ya Allah, ya Allah. Cukup enggak? Enggak. Nih, ATM-nya. Oke, QRIS. Oh, iya dia kan pakai QRIS bisa ya. Pasti tadi Bira turun mau satu chicken strip ya, Kak. Iya. Pakai QRIS bisa? Oke, kita sudah dapat burger dan semua-semuanya yang mengira mau. Sekarang terima kasih. Kita akan menuju. Jadi masih jadi terpengen. Jadi sekarang kita menuju tempat yang Mas Wayan ngidam. Kok aku? Iya enggak? Iya sih pengen sih. Jadi ini di sini kita akan beli teh tarik sama roti canai apa canai sih? Canai apa canai ya cara bacanya? Canai. Kita beli minum dan dessert kita. Wah, habis makan burger, dessertnya canai, minumnya teh tarik. Dan kita cuma putar balik, kita udah nyampe ini. Kita sudah sampai. Meanwhile, guys, kita sudah selesai order dan tadi udah datang nih. Udah datang. Satu. Dua. Punya lu es aja ya? Iya. Ih, cute banget Frozen sama SpongeBob. Terus, mana tadi canai kita? Up. Nih, kita beli canai. Ini favorit tuh, guys. Wah. Wow. Itu dua porsi kan? Satu lah. Kan kita beli dua. Banyak juga ya, coba saya. Coba ya. Tuh, siapa yang excited? Nih. Loh, kok apa? Panjang? Kan dipotong-potong kalau di sini. Tanganmu tuh mbok yang enak ngambilnya biar enggak. Aku ngelihatnya malah ini sendiri. Potekin ya? Tadara. Kita masukkan ke dalam mulut. Parah itu Aaron loh. Nih kamu. Ini pasir. Mari kita makan. Yuk. Berger. Kasih bang. Siap. Tadi nggak minta nambah ya? Chicken stripnya? Ya. Gak pakai saus kan? Gimana? Sudah terpenuhi keinginannya makan? Sudah, terima kasih sayang. Ini sampai udah malam ya kelihatan. Jadi itu bukan jalan-jalan santai ya? Awal, macam-macam bisa jalan-jalan sore, bisa jalan-jalan santai. Mau makan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burger yang mozzarella-nya paling tebel, guys. Mozzarella-nya. Wow. Ada mozzarella-nya. Enggak, tapi tipis. Apa? Ayo, sekarang ngomong. Gak dapat. Kalian video kita cukup sampai sini. Ini kita mau makan, maksudnya makan apa yang Merah pengen. Burger, canai, teh tarik. Tentu kalian sudah menemani pencarian kita mencari makanan yang diinginkan Merah sore ini. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Follow kita di Instagram, TikTok, karena kita juga sering update di sana. Oke, okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.